Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta shuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni alayya wa ala walidayya wa an a'mal wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim." Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawalu an sayyiatihim wa natajawazu sayyiatihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya dan telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."